Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, mungkin setengah daripada kita ni berfikir ataupun beranggapan bahawa perniagaan pakaian bandel ini merupakan perniagaan pakaian yang jenis terpakai ataupun yang terbuangnya kita ni dan dilihat tidak begitu eksklusif. Namun kini perniagaan pakaian bandel ini semakin menjadi tren di kalangan masyarakat kita ni. Dan Auda, untuk pagi ini kita akan membuat pendekatan bersama salah seorang pengusaha pakaian bandel di Kampung Keriam, Daerah Tutong. Perniagaan bandel merupakan perniagaan yang menjual barangan terpakai atau reject yang diambil secara pukal daripada pemborong dan dijual terus kepada pelanggan atau peniaga lain. Di daerah Tutong, terdapat beberapa usahawan yang mengusahakan perniagaan bandel, antaranya yang dikenali sebagai Nur Aisyah Bandel yang bertempat di Kampung Keriam. Mereka juga menjalankan perniagaan bandel ini secara dalam talian ataupun online dengan menggunakan media sosial sebagai platform seperti aplikasi WhatsApp dan Instagram. Saya turut membuat pendekatan bersama beliau mengenai perniagaan bandel yang diusahakan olehnya. Perniagaan bandel, ya, asalnya bandel ni dari barang terpakai, tapi dalam satu guni tu dia just semestinya barang itu semua barang terpakai. Jadi kadang-kadang dalam guni itu ada je yang masih lagi baru, masih ada label harga. Jadi perniagaan ini menjadi tren pelang masa ini. Ia pun menjanjikan pendapatan yang baik. Di samping itu, macam siapa pun boleh berjual bandel ini, sama ada di rumah kah, melalui online kah. Jadi ia baguslah untuk menjana pendapatan. Awal mulanya Nur Aisyah Bandel ini diterajui oleh DKB di Penagas Ria. Perniagaan Nur Aisyah Bandel sudah hampir masuk 2 tahun. Selain daripada ianya menjual pakaian di showroom, Nur Aisyah Bandel juga masa ini menjadi pembekal terbesar di Brunei guni-guni bandel, dan sudah banyak anak-anak buah di bawah Nur Aisyah Bandel. Keluarga-keluarga terdekat kami pun banyak yang sudah membuka bandel jua, dan sekarang ini kami punya pembekal kemasukan guni kami dalam sebulan tu hampir menyecah 250 guni setiap bulan. Itu pun indah mencukupi stok yang ada untuk dibagikan kepada para peniaga-peniaga kecil yang ada di bawah kami. Awalnya melihat kakakku sendiri, Nur Aisyah Bandel, yang membuka awal kecil-kecilan. Jadi macam sudah yang membuka tu macam dalam bandel itu, indah semestinya pakaian itu kotor atau buruk. Banyakkan pakaian bandel ini sebenarnya banyak yang berjenama, banyak yang barang yang bagus yang orang cari. Jadi macam melihatkan ada kebaikan, sisi kebaikannya tu, jadi terbuka hati untuk mencuba menceburi bidang perniagaan bandel ini. Alhamdulillah setakat ini menggalakkan, permintaan customer pun semakin banyak. Jadi selain daripada kami jual di sini, kami juga berbagi, macam orang borong arah kami, lepas tu diorang boleh jual balik sama ada melalui online ataupun diorang boleh buka usaha diorang di rumah. Jadi dan juga untuk mengurangkan kos bagi orang yang berkeluarga besar, anak-anak yang banyak, jadi jimatlah diorang boleh berbelanja di sini. Menurutnya, yang menjadi inspirasi untuk beliau memulakan perniagaan bandel ini adalah menerusi perniagaan bandel yang diusahakan oleh kakaknya sendiri. Beliau turut mengongsikan beberapa kebaikan mengenai perniagaan pakaian bandel. Satunya, ia membuka peluang kepada anak-anak muda, ibu rumah tangga untuk mengambil pendapatan lebih, kan. Satu dua anak-anak muda masa ni pun jadi tren, jadi diorang pun ada pendapatan, diorang jual melalui online, kadang-kadang diorang ikut ada exhibition, kadang-kadang kan baguslah masa ni yang menjadi tren. Jadi ia berkembang pun cepat masa ni. Kalau di negara luar ini memang sudah belambaknya kita ni, ya, tapi di Brunei ini ia baru menjadi tren masa inilah bandel ni.
social media untuk mengikuti perkembangan Nolesha Bundle ada dua. Satu untuk cawangan di Keluak, Nolesha Bundle bagi cawangan Keluak. IG-nya pun sama, Nolesha Bundle. Untuk cawangan Tutong Keliam sendiri, Nolesha Keliam Bundle, IG dan juga Facebook kami. Untuk pengusaha yang ingin mencuburi bidang bundle, awal-awalnya boleh mencuba dulu dari kecil-kecilan, misalnya secara memborong secara kecil-kecilan sebelum membeli guni, buy guni itu. Jadi boleh membeli memborong. Dalam memborong itu ia perkairan tu mix. Jadi bis kita boleh jual balik, lepas tu dengan itu sekarang bis kita boleh upgrade lagi membeli buy bell lagi, beli bagai guni. Perniagaan bundle masa ni ia beransur naik upgrade-nya. Ada lagi macam orang jual di IG mungkin sampai harga puluhan ringgit. Menguntungkanlah. Harga kami dari harga serendah RM1 sampai RM8. Kami pun ada buat offer kadang-kadang yang harga RM2 tu kita beli 3 dapat RM5. Kadang-kadang lagi kami ada buat tawaran jual satu plastik tu RM10. Satu plus satu diisi penuh-penuh lah. Diisi penuh-penuh lah sepenuh-penuh semua buat plastik tu. Baju-baju ni semuanya dari US, US bundle. Pasal ia punya kualiti pun bagus. Itu kami pembekal US bundle lah. Jadi kalau pelanggan selalunya datang kemari, diorang cari baju yang jenis macam mana tu? Selalunya diorang cari baju yang vintage selalunya. Kadang masa ni trend berbalik lagi zaman 80-an, balik lagi masa ni pakai kan. Jadi diorang cari baju-baju macam tu lah biasanya anak-anak mudanya. Kalau orang-orang dewasa biasanya blouse, kemeja, seluar untuk kerja. Aktiviti menjual pakaian bandel ini sebenarnya bukan sahaja menghasilkan jualan yang lumayan, namun mampu membuka peluang untuk seseorang itu menerokai dengan lebih jauh lagi dalam bidang keusahawanan. Kini, menjalankan aktiviti perniagaan menjual pakaian bandel bukanlah perkara yang asing dalam kalangan anak muda kita ni. Diharap perniagaan sebegini dapat membuka minda serta menjadi contoh kepada golongan belia khususnya untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam bidang keusahawanan. Justeru, bidang keusahawanan merupakan satu langkah yang positif dan patut digalakkan memandangkan keusahawanan adalah nadi sebuah ekonomi.